berapa? Bagi yang tidak ini, saya ada dua perkara nak sampaikan. Yang pertama, berita baik dan juga berita buruk. Biar saya akan beritahu berita baik dulu. Berita baik inilah, syarikat kita telah berjaya mendapatkan projek rumah mampu bilik. Untuk pengetahuan semua, projek ini dah lama saya idamkan. Sebab apa? Projek ini saya tahu akan membutuhkan syarikat ini. Berilah tepukan semangat. Tapi sebabkan projek ini memang dah lama saya ingatkan dan susah untuk dapatkan, saya juga ada berita buruk. Berita buruknya ialah masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan projek ini ialah dalam masa 1 tahun. 1 tahun itu masa yang agak singkat. Oleh disebabkan itu sepanjang tempoh 1 tahun ini, saya tidak akan berangkat mana-mana bekerja saya untuk mendapatkan cuti sewenang-wenang tanpa alasan yang munasabah. Jika terdapat siapa-siapa yang mahu mendapatkan cuti, perlu memberikan saya 10 kertas kerja. Bos, mana boleh? Saya tak balik lagi pun daripada tahun lepas. 2 tahun betul-betul saya tak balik. Isteri saya nangis ke rumah bos, tak balik. Kenapa? Kenapa tak boleh? Jadi awak pentingkan diri awak dengan projek saya lah. Betul. Saya bukan pentingkan bos. Tapi mak saya dah nangis bos. 2 tahun dia nangis. Sugar di bawah tapak kaki ibu. Macam mana? Buat tak tahu. Jadi awak tak pakai dengan projek saya ni. Yang lain ada bantahan? Ada bantahan. Ada bantahan. Projek ni susah untuk saya dapatkan. Kenapa semua tak boleh bagi sama? Yes. Kenapa? Awak tak suka duit? Saya bukan tak suka duit, bos. Ini masalahnya. Hidup saya dengan keluarga saya bukan senang, bos. Kita tak asyik gaduh. Tak balik raya. Dia tak nak jumpa. Itu yang saya nak balik. Kalau kita gaduh, bos nak tanggung. Itu masalah. Sekarang ni saya hidup dengan duit. Hidup ni bukan duit. Kau faham? Saya ikut bos. Boleh ikut orang saya? Boleh ikut orang saya? Boleh. Kalau begitu, saya akan meneruskan projek ini tanpa sebarang masalah. Baiklah. Kalau awak tak boleh raya, saya bos, saya takkan boleh raya. Adil. Adil. Jadi sekarang semua boleh bagi kita sama. Alright. Kalau begitu, tanpa sebarang masalah, saya merasmikan bahawa projek ini akan dilaksanakan atau akan bermula pada petang ini. Baiklah, Diras, saya lantik kamu sebagai ketua projek ini. Hours later. Apa? Jiwa. Macam ni? Macam ni kerja hari ni? Okay? Tapi... Macam tu aku pergi siapkan rumah ni, kan? Abang rehat dulu? Boleh juga. Okay. Tapi awak nak cakap sesuatu. Cakap apa? Awak jangan marah boleh? Ya, cakap lah. Dah pergi, kita tak balik raya boleh? Tak balik raya lagi? Serius lah, dah 2 tahun kot dia tak balik raya. Takkan tahun kita tak balik raya lagi. Tapi macam mana awak? Kerja apa? Habis, saya kerja
berakor balik, okey? Ini tak boleh cakap macam ni. Anak-anak dah excited nak balik raya kot. Abang fikirkan cara untuk kita orang balik juga. Tak kisahlah kerja abang tu. Kira sendiri. Wah, dia nak gitu kot. Dia nak gini. Seragut lah. Hello. Assalamualaikum. Salam, Mak. Nak cakap ni. Tahu ni tak boleh dapat diraya. Hah? Kenapa? Ada banyak projek, Mak. Mak dah beli dah ayam untuk masak rendang favorite Along. Tapi macam mana, Mak? Along minta maaf lah sangat tak boleh balik. Tak dengar lah. Line tak clear. Hello? 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 Mak? Mak, Alim minta maaf. Mak? Mak? Mak je lah. Stres lah. Dah lama. Jom kita tengok sini kat barang kita jap. Okey, sini aku nak arah korang untuk buat ni bangun rumah teras. Boleh bos. Boleh bos. Dua orang boleh, yang belah kiri aku ni buat from view dan dua belah kanan aku siapkan dalam rumah ya. Boleh bos. Boleh. Boleh. Tapi from view bukan drawing ke bos? Itu cuma lakaran saja. Tapi jangan risaulah. Apa-apa nanti kalau kau tak tahu, kau pick up tepi aku. Boleh bos. Boleh bos. Boleh bos. Tak ada masalah bos. No problem. Makan macam mana bos? Apa buku nanti aku belanja. Jangan risau. Thank you bos. Okey. Jom. Dan yang tak ada puasa. Ni ke rumah Puan Ain? Ya kot. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumah Puan Nain ke? Ya, saya. Boleh saya cari Puan Nain sebab kita orang daripada syarikat Wi-Fi. Ya. Yeah. Nak pasang Wi-Fi kat rumah ni. Oh, okey. Nak panggil dia ni? Ya. Mak, ada orang panggil. Makcik, kita orang kat sini ada buat pemasangan. Yeah. Makcik, dia order Wi-Fi? Huh? Wi-Fi tak ada, semalam tak ada pula order. Oh, ni kemungkinan anak makcik Mama Firas, dia ada order Wi-Fi dan dia suruh kami buat pemasangan di rumah Puan. Boleh kami buat pemasangan? Tak apa, biar mak saya call dengan Alim saya dulu. Okey. Sebab apa, jemput masuk. Dah. Firas, ready. Ada orang datang kata pasang Wi-Fi. Mak tak order pun. Dia kata Along yang minta. Pasang. Along cuma naik. Kenapa Along tu tak balik raya, Mak? Walaupun Along tak balik raya, Along nak jugalah video call stressing dengan Mak. Takpelah, cucuk. Terima kasih ya. Lama. Ni Mak, sorry Mak. Ni Along kat tempat kerja dekat site ni. Tak boleh call lama-lama, nanti bahaya. Okey, hati-hati kat sana, jaga diri. Okey. Minta maaf Mak. Tak apa boleh raya. Okey. Bye Mak. Jadi macam mana Puan Ain? Boleh ke kita orang pasang Wi-Fi ni sekarang? Ya, anak makcik Along tu, dia pun ada kata dia minta tolong kamu semua pasangkan Wi-Fi. So, makcik rasa bolehlah teruskan.
Kami dari Fakwal Fakulti Civil Engineering UiTM Tempat Sepedang ingin mengucapkan selamat hari raya.